Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya sedang mencoba Samurai Warriors 5 ya, yang trial version atau versi demo dari game ini. Saya cuma penasaran aja guys, gimana ya buat memastikan perangkat saya aja kalau misalkan game ini bakalan berjalan dengan lancar ya untuk Samurai Warriors yang apa ya, yang paling baru gitu. Karena otomatis kalau misalkan udah jalan di perangkat untuk samurai yang paling baru, pastinya yang versi sebelumnya itu bakalan lancar. Dan yang terutama juga cuman versi Samurai Warriors 5 aja yang menyediakan versi demo, teman-teman. Jadi yang 4 nggak ada ya. Oke, kita lanjut nih. Oke, nggak ada opening screen atau openingnya ya seperti biasanya, mungkin karena trial version, teman-teman. Di sini udah jelas banget ya. Oke, kita akan lanjut lagi, teman-teman. Ya, sebelumnya sudah masuk ke setting, buat setting ini ke maksimum ya, jadi nggak ada masalah. Untuk grafisnya di awal-awal kayak gini boleh lah, tapi nggak tahu kalau misalkan masuk ke game modenya ya. Oke, kita mulai karena cuman ini fitur yang tersedia, teman-teman. Experience an epic tale of the Sengoku era. Oke, yuk langsung menuju ke select skenario nya teman-teman. You will begin with the story of Nobunaga Oda. Oke, story modenya kayaknya diatur nih ya. Oke, tapi kita nggak bisa menebak-nebak juga kalau misalkan masih trial version kayak gini ya. Kemungkinan kalau misalkan full versionnya udah bisa milih nih ya, atau mungkin followable karakternya lebih dari Nobunaga Oda ini guys ya. Oh, Nobunaga Path ya, jalur Nobunaga nih. Nobunaga, aduh salah sebut lagi nih. Right on the Imagawa, level bintangnya 1, teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, tingkat kesulitan untuk stage-nya itu ada sampai di bintang 10, teman-teman. Dan kalau nggak salah saya tadi udah memberikan konfirmasi kalau game ini akan dimulai dengan mode difficulty easy ya. Ya udah, kita mulai aja trial version. Suatu hal yang memuaskan lah, artinya lebih pede lagi kalau misalkan mau ngambil yang di bawahnya kan. Karena makin tinggi biasanya tuntutan grafisnya makin sadis ya. Oke, kita akan mulai dari Nobunaga Oda. Oh ya teman-teman, di sini mungkin saya nggak akan ambil sepenuhnya nih buat story modenya ya, karena mungkin ada keterbatasan dengan iya panjang atau durasi untuk memainkan trial version ini sendiri ya. Oke, untuk equipmentnya di sini kita nggak dikasih pilihan itu, teman-teman. Itu gambar gembok, artinya fitur ini terkunci untuk yang trial version ya. Nah itu dia, harus yang versi full buat buka fitur ini. Oke, saya pikir nggak ada, saya sudah masuk lebih dulu di situ. Langsung saja teman-teman. Oh ini kayaknya perubahan besar-besaran nih guys ya. One of the greatest heroes of the Sengoku era. Ini tahun di sini berdasarkan sejarahnya ke atau gimana nih? 1534. Rilis Yodful. Oke, saya nggak perlu bahas ini lebih jauh lagi. Mari kita langsung saja, teman-teman. Oke, stabil, teman-teman. Setting high. Shadow on, ya kan? Ini kita disuruh tekan XX 4 kali.
Oke, dapat. Nah, ini notifikasi ininya ya. Lebih enak tuh. Dynasty Warrior 6 kemarin gila sih itu. Oke. Apa nih? Power attack regular. Oke. Sudah berhasil teman-teman. Kita masih tutorial ya. Hyper attack. Yes. Udah. Oke. Sokkuri omae ni kaesu. Hitojichi no tairo o tate. Seperti biasa. Naraba, koko ni jin doru no ga saizen daro. Oh, enggak, ini kebalik, Cok. Oke, bagus. Hyper attack, kemudian attack. Buat ini ya, mengejar target gitu. Oke, saya kombinasikan. Keren sih. Berfungsi dengan bagus. Oke. Wah, ada kaca Honda kah? Teki nagara ii tsuragamae da. Ada kaca Hondanya begitu modelnya. Musou when the musou god is the... Aduh, udahlah. Coba ya. Oji-sama no hitojichi o ubao nante baka nano? Oke, emang pakai kombinasi yang beda nih. Kemungkinan kalau misalkan alatnya atau itemnya atau kombonya udah atau movesetnya udah lengkap ya. Iya, kita nggak bisa melihat informasi sih sebenarnya. Ini udah jauh berbeda teman-teman. Udah jauh berbeda dari game klasiknya ya. Bahkan untuk tampangnya si Oda aja udah berubah nih. Aduh, jadi serang bos. Oke. Saya habisi ini dulu. Yang jelas tampangnya si Nobunaga Oda udah berubah ya. Oh, bisa menargetkan juga nih ya, tinggal target gitu. Untuk orang grafis saya pikir ini sudah keren sih. Gak usah di-up lagi. Soalnya kalau udah di-up lagi, takutnya kita nggak bisa mainin ini di settingan yang benar-benar bagus, teman-teman. Wah. Saya tinggal menghajar aja nih, sabar-sabar. Kena blok ya. Oke. Oh, udah nggak terasa udah 295 kill ya. Kita
kita harus naik, bukan malah turun, guys. Okay. Sana lagi rame. Sistem mekanikalnya baru nih. Baru di saya ya. Artinya nggak kayak game klasik kemarin toh. Wah, ini bahaya nih. Siapa nih? Hanzuhattori, keren modelnya. Udah kayak ninja aja. Atashi no emono. Hakken ne. Lincah dia, guys. Iya, nggak bisa berharap banyak untuk apa sih ya namanya mekanikal di musou ini ya. Ini siapa sih? Siapa namanya? Siapa namanya? Tena. Berarti saya sedang melawan Ryatsu Tokugawa nih, guys. Dapat weapon, guys ya. Kore de saki ni susume sou da. Isogi hitojichi o ouzo. Apa tadi? Oh, udah bisa manggil kuda juga. Oh, sorry banget guys, masih kaku nih. Mattaku, itsumo mucha bakari. Tsuite iku mi ni mo natte itadakitai. Kemungkinan untuk kombonya akan lebih banyak lagi nih. Variasi gerakannya kan, movesetnya. Ragi mode. Pakai sistem rage ya. Oke, rage plus ulti. Ush. Good. Keren sih. Epic lah guys ya. Oke, backsoundnya masih sama sih, cuma lebih halus aja gitu. Oh, ada movie-nya juga. Kita dikasih nih di trial version ya. Nobunaga decide to keep Ieyasu. Oke, sebagai tawanan ya. Suruga no Imagawake toshu Yoshimoto wa shogun ni totte kaaran to jōraku o kuwadatete iru sou da na. Hai. Tashika na koto wa wakarimasen ga. Sono youna uwasa wa mimi ni shita koto ga arimasu. Naraba Yoshimoto ni kateta nara 俺は天下すら狙えるということか。 Oke. 天下? Nah, ini enak nih kalau kayak gini dia ya. ざれごとよ. Untuk model story-nya. ざして滅びを待つくらいならば 俺は乱世に抗う。 家康, お前も共に戦ってみぬか? 乱世に抗う? なんと壮大な。 ですが、 私でお役に立てるでしょうか?
Reaksinya beda, guys. お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ！この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。Masa sih Leasu Tokugawa? Yore yore. Bersaudara sama Nobunaga ya. Nobunaga. Shita no mono no kuro mo sukoshi wa wakatte itadakitai mon desu. Sou yuu na Katsuie. Nobuyuki Oda. Anime no yariyō wa banyū ni mo mieru ga, sono jitsu, shōsan areba koso shikakete iru no da. Sasuga Nobuyuki da. Nobunaga-sama no kuro ga yoku wakatte. Bagus juga kalau misalkan mau menikmati story dengan pin cutscene yang mendukung sekali ya. Saya suka kalau kayak gini. Enak. それよりマタサ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。ああ、任せとけって。このやりのマタサがいる限り、誰にも信長様を打たせねえからよ。そいつは頼もしい。え、ガツイシバタ。お。OK。Dapat apa kah ini? Push. Rank S was.Ah, ini dia. Move have been unlocked. Berarti gerakan yang lain udah kebuka nih. Terus pedang ini Odachi F ya. Oh, dia pakai kelas gitu. Berarti ada pedang dengan kualitas bagus. Weapon. Oke. Ini ada vitality 1 sama rampage ya. Yang ini attack. Wah.Attack ini coy, emang seberapa pengaruhnya sih dengan ini ya, level 1 dengan kenaikan level daripada atribut senjatanya nih. Dia bukan pakai number ya, angka, tapi pakai level teman-teman. Dan biasanya untuk level ini agak beda dengan number teman-teman ya. Oke, dengan poin, istilahnya poin. Kalau kayak di sistem-sistem samurai lama, dia menggunakan poin teman-teman, atribut 20 plus 20 kan. Nah itu poin ya. Ini udah pakai level. Oke. Banyak banget yang kekunci teman-teman. Blacksmith shop, stables. Oke. Shop blacksmith dojo march. Yo, saya tahu. Not available in the trial version. Wih, saya curiga kalau ini bakalan dikasih ya untuk trial versionnya. Kita dikasih 5 stack ya. Oke, saya nggak ingin memperpanjang lagi teman-teman. Cuman coba-coba aja nih. Ternyata masih bisa, masih sanggup lah ya. Untuk spesifikasi kayak gini, sebagus ini saya heran buat engine yang digunakan oleh siapa nih, Koei Tecmo ini ya. Masih friendly dengan perangkat-perangkat jadul seperti punya saya. Oke, seperti itu teman-teman untuk uji coba saya buat Samurai Warriors 5 trial version ya. Ntar kalau udah kita ngikutin alur, ini bakalan jadi full teman-teman, sabar. Oke, okay? See you in the next update guys, and bye bye.